kita kembali dan okay. Setiap Malaysia dalam segmen makan-makan. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, Syu. Betul, sebab hari ini kami nak kongsi pada anda tahu bergedil. Ini antara menu ramai masyarakat Malaysia suka sebenarnya sebab mudah untuk dimakan. Jadi mudah hari ini untuk dimakan. Mudah untuk dimakan. Dia kecil-kecil masa pula ngap, settle, kenyang. Untuk saya 2 biji cukup dah kenyang dah. Kentang pula tu ada cup, ada starch semua cukup. Okey, jadi hari ini untuk kita cerita berkenaan dengan menu tahu bergedil kita hari ini, dua tetamu kami bawakan iaitu Chef Dapur Bujang iaitu Ashraf. Betul, dan bersama dengan ibu ke kakak ni? Ibu. Nampak macam kakak je, muda je orangnya. Kompliment. Okey, kalau Chef Nabil, kalau kita lihat tahu bergedil ni merupakan tahu yang biasa kita tengok kat luar lah. Cuma mungkin hari ni ada beza dengan kat luar punya, mungkin ada keistimewaan dia. Ceritakan sikit dan kita nak mulakan masak-masak terus. Okey, kita punya maybe bagi apa ni, kalau dekat luar tu cara dia lebih kurang. Aha. Tapi kita olahkan macam biasa orang dekat luar dia akan ambil kentang tu kan, sumbat terus kat dalam tahu. Tapi kita korek dulu isi tahu tu dan kita masak dengan ayam apa semua dan kita combine balik isi tu, sumbat balik dalam tahu tu. Lagi banyaklah rasa tahu dia. Ya. So bila kita makan tu rasa padat lah. Okey, jadi bahan-bahan yang diperlukan boleh kongsi pada kami. So kita ada obviously kita ada kentang. Okay. So tapi kentang ni kita kena rebus dulu. Kemudian kita lenyek. So bila dah hasil lenyek tu kita akan jadi macam nilah. Jadi macam mashed potato lah ni. So kemudian tahu tu kita yang ambil yang saiz kecil macam ni. Okey. So kita potong dua je. Okey. Belah dua macam ni. Dan kita korek isi tahu ni akan jadilah macam ni. So ini adalah kulit dia. Ni kulit dia yang kita dah korek. Ni adalah tahu tadi yang isi dia. Sebab nanti kita nak akan mash, kita akan masak sekali dengan ayam tadi. Kemudian kita akan campur balik dengan kentang. Dia terus dicampur begitu. Okey. Yeah. Jadi kita boleh mulakan dengan teruskan dengan memasak dia. Macam mana? Okey. So langkah pertama yang perlu di Lepas kita dah mash kentang ni semua tadi. So kentang ni kita rebus dengan letak garam sikit. Okey. So bila dah didih semua kita lenyek, tabur sikit black pepper dengan garam. Okey. Lepas tu untuk inti dia kita akan tumis bawang, lepas rasa minyak. Okey. Jadi bezanya kalau kat luar Syu sebenarnya saya selalu apa yang saya tengok dia terus masukkan sumbat macam tu saja. Ini dia korek dulu dan masukkan satu-satu dia punya ramuan dalam dia. Yep. Okey. Cari hidangan juga penting kan sebab kuahnya tu masih lagi mainkan peranan ni Ashraf. Buat sendiri jugalah. Dia punya sambal kicap tu rahsia. Itu rahsia dia. Sambal kicap. Yang ini kita boleh share tapi sambal kicap tu kita kena ni. Okey, panaskan minyak macam biasa lah. Kita akan ambil. Okey. Okey, lepas tu so masukkan bawang. Tumis ke bawang. Okey. Tak susah pun nak buat sebenarnya ni. Selalunya masa persediaan ni berapa lama? Lebih kurang sejam juga lah. Sebab kita proses daripada nak kena tumis apa ni, daripada korek tahu, nak rebus kentang, itu yang lambat. Tapi bila nak buat inti ni sekejap je. Okay, tapi kalau betul-betul masaknya tak lama, berapa lama? Kalau untuk inti ni dalam 20 minit dah boleh siap dah. Okay. So selain menggunakan ayam, boleh menggunakan bahan lain? Boleh kita ganti dengan daging. Cendawan? Cendawan boleh sumbat juga. Itu ikut sendirilah. Ikut taste sendiri. Yes. Kita dah tahu dah Syu suka apa. Dia nak cendawan juga. Dia nak cendawan. Okey, faham. Vegetarian, vegan. Vegetarian. Okey. Ashraf, selalunya sehari berapa banyak tahu bergedil boleh siapkan? Satu hari biasa 200 biji. Tapi pernah lah kita pernah satu hari sampai 400 pernah. Depends. Kena ada bantuan ibunya lah. Inilah orang kuat. Kalau tak ada tak jadi. Okey, Ashraf, dalam satu paket tu berapa banyak biji yang disediakan? Okey, kalau macam kita jual yang kecil ni, yang kecil tu kita ada 5 biji, tapi bila yang besar kita ada 30 biji. 30 biji. So kita masukkan black pepper. Okey. Pepper sikit, garam sikit dengan perasa. Jadi siapa yang punya idea menaikkan resepi ni? Ibu ke ataupun Ashraf ni ke macam mana? Dia asalnya tu kita tengok dekat YouTube lah. Okey. Kita nak belajar dia punya basic dulu. Okey.
So bila dah tahu basic apa semua, dan kita olah sendirilah based on kita punya cita rasa. Aku dah besar tu. Okey, baunya kat sini Syu cukup-cukup menyenangkan. Hawa nafsu saya nak makan tahu sebenarnya. Hawa nafsu tak apa. Nafsu okey, oh dimasukkan isi tahu tadi? Ya, yeah, kita masak sekali. So dia akan jadi garing-garing sikit lah. Sebenarnya kalau tak disumbatkan dalam tahu pun, makan begini pun sedap kan? Yep. Lapar sangat tu Syarif. Dia akan jadi macam mashed potato tu kan. Betul. Lepas tu kental tu nanti masukkan jugalah ya. So nanti dia dah ni sekejap je. Okey, jadi untuk penonton sebab pagi Malaysia, mungkin boleh jadikan tahu bergedil sebagai menu utama di pagi hari ni sebenarnya sebab cukup mudah masak dia dan cukup mudah, ramuan pun tidak banyak. Tak banyak. Jadi mudah untuk disediakan. Okey, so ni kita dah buat inti dia terus masuk. Sekejap je buatnya. Gitu. Oh. Okey, so bahan yang ditumis tu ada ayam, ada bawang, ada black pepper, cukup rasanya, garamnya. Kemudian akan digaul bersama dengan kentang-kentang yang direnyekkan tadi. Yes, yang ada isi tahu juga dalam tu yang digoreng sekali bersama dengan ayam. Yep. Kemudian kena gaul hingga sebati. Kemudian sumbat ke dalam tahunya. Tahu tadi. Jenis tahu ni memang pakai tahu ni cakap? Tahu ni je. Ada tapi depends lah kalau macam dia ada, ni kira kita panggil tahu. Tahu goreng. Tapi ada yang saiz yang besar kan. Kalau orang nak buat yang besar pun boleh. Depends lah. Ikut cita rasa masing-masing. Okey. Jadi kalau dibuat begini, isi tahu ni tu memang cukup padat. Padat, dan, banyak lah. Kira kalau makan tu kenyang lah. Sebab ada yang saya rasa Syu kat luar, ada yang pernah saya rasa dia cuma kat hujung-hujung je. Sebab dia tak masuk ke dalam tu. Tak bernasib baik lah macam tu. Yelah kadang-kadang ada dia punya kuah tu yang sos itu tak tak berapa sangat. Pun tak naik juga rasa tahu bergedil ni kan. Mungkin rasa tu boleh sama tapi maybe sama kicap tu kot yang buat. Yes, betul. Setuju. Kicap yang tu buat peranan penting juga. Yes, betul. Tapi tak nak ada kongsikan sedikit lah sama kicap tu. sebab berbeza-beza kan resepi dia. Ya, macam mana? Resepi sendiri lah. Mereka sendiri. Sebenarnya. Oh, iya ke? Ada. Itulah. Okey, boleh kita masukkan. Okey, so. Kita nak sumbat ke dalam tahu dia. Okey, ni tahu. Kita sumbat lah. Okey. Dia kena sumbat sebelah dulu. Nak sumbat ni tak perlulah nak ada kepakaran tertentu ni sumbatlah kan. ada juga. Ada teknik juga. Kita pernah dulu waktu mula-mula dia akan pecah bila kita goreng. Bila kat dalam tu dia akan pecah. Lepas tu bila dah pecah tu dia tak cantik lah. Tak cantik lah. Nak makan tak sedap kan. Isi dia so dia macam sumbat kena padat kiri kanan dulu. Lepas tu dia sini. Oi, betul lah, betul. Patut makan satu, dua lah. Kalau Syu tadi, rasanya satu dah cukup dah Syu. Mengenyangkan sangat ni. Yelah, banyak potato kentang dalam tu memang kenyang tau. Ni karbohidrat sebenarnya ni. Okay, so, selepas ini dimasukkan, inilah hasilnya. Okay, ini kita... Oh, tertinggal. Okay. Saya baik ingatkan. Itulah kita tadi, sembang kan? Kita lupa lah sekiranya. Terlupa. So, tadi sepatutnya kita masukkan daun bawang. Daun bawang dengan daun... Masih so, ada masa lagi untuk kita masukkan dulu. Baru satu sumbat satu kan? Baru sumbat satu. Okay, yang satu tu... Itu yang orang tak nak. Ni lah. Okay. Dia tak suka sayur. Kita boleh kita masukkan daun sup dengan daun bawang. Okay. Okay, lepas kita dah gaulkan tu, inilah hasilnya. Yep. Kentang yang ada dah ada daun sup, daun bawang. Ada nampak hijau-hijau sikit. So, yang macam ni. So kita akan goreng. Okay. So nak goreng dia pula kita kena pecahkan telur. Oh, okey. Kita kena gaul dengan telur macam juga. Okey, pecah. Okey. Kicap. So kita akan pukul. Kita akan letak sedikit black pepper. Dengan garam. Okey. Lepas tu telurnya macam biasalah ya. Kacau dulu. Lepas tu lah. Bukan macam biasa. Di samping tu ibunya tengah memasukkan menyumbatkan. Telah buatlah kerja kat sini kan sebab kita nak masukkan daun sup tadi. Okey. So ni minyak yang kita dah panaskan tadi. Okey.
Dia elok deep fry lah eh. Ah, deep fry, tapi biasa kalau kat rumah kita pakai kuali lah. Senang sebab nak agak. Tapi benda ni pun lagi senang sebenarnya. Sebab dia ada timer ke? Yes. So ni. Okay. Saya dah cukup panas. Celup dulu. Okay. So kita akan celup. Terus goreng. Masukkan je. Jadi kalau. Jadi. Sebenarnya telur ni kalau goreng deep fry dengan. Dekat kuali biasa, dia punya efek dia kesan dia lain kan? Ah, kalau yang ni dia akan, dia macam ada sarang burung. Ya, yeah, lagi sedap lah kan. Cuma kesan dia banyak minyak sikit lah. Yes. Okay, akan digoreng satu per satu. Berapa lama masa dia ambil untuk goreng ni? Sekejap je. Sekejap. Inti dia semua dah masak. Dah masak. Okay. Just nak masakkan telur tu lah sebenarnya. Yep. Okay, dah masukkan semua ke dalam telur. Masuk kalau punya deep fry lagi sedap. Goreng dalam beberapa minit sampai telur tu masak. Kemudian hasilnya, kalau kita boleh kongsikan Ashraf? Ya, yang kat depan. Kat depan ni kan? Okay. Okay, nampaknya. Okay, ni hasilnya. Betul. Shoo. Kita angkat sikit. Kita angkat sikit. Tunjukkan kepada penonton sebab Indonesia hasilnya. Okay. Boleh bukakan tak? Tengok sikit. Boleh. Boleh kita bukakan? Boleh. Okay. Kita nak tunjukkan hasilnya. Okay. Okey, tapi apapun, inilah antara menu yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita masak hari ini sebenarnya. Tahu bergedil, cukup mudah dan hasilnya. Rasa kalau dengan telur tadi, apa rasa dia? Yeah. Kalau kita tak cepat rasa ni, dia rasa macam mana boleh nanti lepas ni? Okey, boleh je kita rasa. Boleh, ini. Tapi tak cepat rasanya. Penutup, kita kasih Syahrin rasa. Okeylah, kita buka yang ni. Okey, silakan Syahrin. Oh, saya pula rasa ini eh. Okey, jadi kita boleh potong sikit guna menggunakan potong sikit. Okey, tapi apapun sebenarnya kita tunjukkan kepada penonton sebenarnya untuk tunjuk tahu bergedil ni dia berbeza-beza. Cuma hari keistimewaannya ialah dia punya isi dan juga dia punya kicap dia. Okey. Sikit saja. Rasanya besarnya. Nampak sedap ni. Selalu nampak sedap. Okey. Kita rasa sikit Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wow, besarnya. Tapi saya makan habis dah. Boleh satu mulut. Jelas sepacar di muka Syahrin tu. Maksudnya dia bagi, boleh bagi 5 pintang. Okey, itu dia segmen makan-makan kita hari ini, iaitu menu tahu bergedil. Syahrin, okey? Thumbs up.